Hi guys, welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau buat tutorial cara mengubah emoji Android menjadi emoji iOS versi terbarunya. Namun sebelum naik videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru di channel aku. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, seperti biasa ya, untuk mengubah emoji Android menjadi iOS, kita membutuhkan satu aplikasi, yaitu aplikasi Zphone. Oke, langsung aja kita ke aplikasi Zphone. Kemudian kita pilih yang bagian emoji. Nah, di bagian atas sendiri ini ya, ada tulisannya iOS V14. Nah, ini yang paling terbaru ya teman-teman. Jadi dari kemarin kan kita pakai yang iOS V13. Nah, ini ada versi terbarunya, yaitu yang iOS V14 ya. Udah langsung muncul sendiri otomatis kalau udah ada yang terbaru ya di aplikasi ini. Oke, ada iklan. Kita tunggu dulu. Nah, di bagian sini kita langsung aja tap yang download. Kita tunggu ya prosesnya sampai 100%. Oke, setelah itu kita langsung aja tap yang bagian set. Nah, kemudian ya di bagian sini kita pilih HP apa yang dipakai ya teman-teman. Karena di sini aku make HP Oppo, jadi aku milihnya Oppo dan Realme. Nah, kemudian aku pilih yang bagian support DAI character. Oke, langsung aja kita tap oke. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh menginstal file iOS V14-nya. Kita tap install. Kemudian kita pilih yang change region. Kemudian change phone. Nah, kita langsung diarahkan ke pengaturan ya teman-teman. Kita ubah wilayahnya ke Myanmar. Di sini di HP aku tulisannya bahasa dan wilayah. Kemudian ganti wilayah Indonesia ke Myanmar. Nah, setelah itu kita ke layar dan kecerahan. Nah, kemudian kita scroll ya. Kita aktifkan mendukung karakter DAI. Oke, selesai. Coba kita cek ya teman-teman, apakah udah berubah? Tara. Nah, emojinya udah berubah jadi emoji iOS. Oke teman-teman, jadi caranya gampang banget kan? Nah, buat kalian yang pengen ubah emoji Android menjadi iOS, teman-teman bisa download aja aplikasi Zphone, kemudian teman-teman ke bagian emoji lalu pilih emoji iOS V14 yang terbarunya ya. Oke, sekian dulu video tutorial dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain bell notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info yang terbaru di channel aku. Oke, see you video dan jangan lupa untuk bahagia. Bye.